Sebuah video yang dimuat naik oleh seorang pengguna laman sosial baru-baru ini telah menimbulkan tanda tanya sesetengah pihak yang mempersoalkan ketelusan Majlis Bandaraya Seremban kerana tidak mengambil sebarang tindakan ke atas pemilik sebuah rumah yang diubah suai seakan-akan sebuah kuil Hindu. Menurut kenyataan seorang jiran yang tinggal bersebelahan dengan rumah tersebut, beliau yang ingin dikenali sebagai Halim, telah beberapa kali membuat aduan kepada Majlis Bandaraya Seremban supaya mengambil tindakan merobohkan struktur bangunan yang diubah suai itu, kerana ianya boleh mewujudkan sentimen perkauman di kalangan penduduk setempat. Tambahnya lagi, kerja-kerja pengubah suai yang juga tidak mengikut prosedur yang ditetapkan oleh kerajaan sehingga menimbulkan banyak kesulitan kepada rumah-rumah berhampiran. Kejadian dipercayai berlaku di Taman Surian, Mantin Negeri 9. Saksikan. Siapa punya kategori? Kasi kategori, tak apalah. Gratilah, tak apalah. You ambillah, saya tak kisah. Kata, you patut pun dah ada sale pun, you buka suka-suka hati you. Kan? Saya tak kisah you yang ingkar MBS sudah tutup, you buka, you buat kerja, suka hati you lah. Okey. Okey. Apa saya pencangkan cermin saya? Apa? Suka hati saya, you pencangkan cermin saya? Tak. Terima kasih kerana menonton video di channel Malaysia Viral. Sila share, like dan subscribe supaya anda tidak ketinggalan menonton video-video selanjutnya.